semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang 5 motor bebek 150cc paling tangguh tahun 2021. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, kepopuleran motor bebek sedikit berkurang setelah hadirnya motor matic yang dilengkapi teknologi injeksi. Dahulu banyak orang membeli motor bebek karena lebih irit dibandingkan motor matic. Namun sekarang semua berubah karena rata-rata masyarakat Indonesia lebih memilih motor matic yang sama iritnya dan lebih nyaman dikendarai. Walaupun begitu, masih banyak orang yang setia memakai motor bebek karena memiliki desain lebih sporty dan performa yang lebih bertenaga. Berikut 5 motor bebek 150cc paling tangguh tahun 2021. 5. Yamaha Jupiter MX150. Apabila harga Yamaha Jupiter MX King 150 yang mencapai 21 jutaan terlalu mahal, maka kalian bisa beralih membeli Jupiter MX150 yang dibanderol 18,9 jutaan. Motor ini layak disebut sebagai motor bebek terbaik karena memiliki desain berkapasitas 150cc yang dipakai MX King 150. Performanya tidak perlu dilakukan lagi dan membuat Jupiter MX150 menjadi salah satu motor bebek tercepat di Indonesia. Untuk mengimbangi performa yang cepat, Yamaha menempatkan rem cakram pada roda depan dan belakang, sehingga bisa menghentikan laju kendaraan dengan sempurna. 4. Honda Supra GT-R 150. Supra GT-R 150 merupakan lawan utama Yamaha Jupiter MX King 150. Sayangnya, penjualan motor bebek terbaik ini masih kalah dari MX King 150. Padahal Supra GT-R 150 telah menggunakan mesin 149,16cc yang bisa mengeluarkan tenaga maksimal sebesar 12 kW pada 9000 RPM dan torsi mencapai 14,2 Nm pada 6500 RPM. Performa mesinnya tidak perlu dilakukan lagi dan akan disempurnakan oleh desain sporty yang menggunakan lampu depan LED dan ban tubeless di kedua rodanya. Selain itu, tersedia pula rem cakram hidrolik pada roda depan dan belakang yang membuat sistem pengereman motor bebek terbaik ini semakin optimal. 3. Yamaha Jupiter MX King. Bisa dikatakan, Yamaha Jupiter MX King 150 merupakan motor bebek terbaik saat ini. Motor ini memiliki desain sangat sporty dan dilengkapi mesin injeksi 150cc yang bertenaga. Yamaha juga melengkapinya dengan forged piston dan diacil silinder yang membuat performa MX King 150 bisa mengalahkan motor bebek 150cc sekelasnya. Dimana untuk tenaga maksimalnya mencapai 11,3 kW pada 8500 RPM dan torsi puncaknya mencapai 13,8 Nm pada 7000 RPM. Tak hanya itu, motor bebek terbaik ini juga memiliki lampu depan LED yang terinspirasi dari Yamaha R1 dan sudah menggunakan ban tubeless dengan pelek ring 17 inci. 2. Honda Sonic 150R. Untuk mengalahkan dominasi Suzuki Satria F150, Honda merilis motor bebek terbaik bernama Sonic 150R. Sesuai namanya, motor ini memiliki mesin berkapasitas 150cc yang bisa mengeluarkan daya maksimal sebesar 11,8 kW atau setara 16 PS pada 9000 RPM. Sedangkan torsi maksimum yang mampu dikeluarkan mencapai 13,5 Nm pada 6500 RPM. Tersedia sistem transmisi manual 6 percepatan. Lebih hebatnya lagi, Sonic 150R pernah mencatat top speed 178 km per jam saat dites dengan mesin dyno test. Jadi sangat layak apabila motor bebek terbaik ini mendapatkan predikat sebagai yang tercepat.
1. All New Suzuki Satria F150. Berbicara soal kecepatan, Suzuki Satria F150 adalah jagonya. Motor ini telah dilengkapi teknologi injeksi yang membuat kinerja mesin semakin optimal dan membuatnya lebih hemat bahan bakar dibandingkan Satria FU Carburator. Desain All New Satria F150 yang terlihat sporty dan memancarkan aura futuristik serta sporty. Tak hanya itu, motor bebek terbaik ini juga dilengkapi mesin berkapasitas 150 cc yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 13,6 kW dan torsi 13,8 Nm. Jadi sangat layak apabila All New Satria F150 disebut sebagai motor bebek tercepat di Indonesia karena didukung mesin bertenaga yang membuat kemampuan akselerasi semakin maksimal. Oke, itulah dia 5 motor bebek 150cc paling tangguh tahun 2021. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.